Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang gerinda. Ini gerinda Makita. Ini mata potong untuk besi. Kali ini kita akan coba potong pakai alat potong kayu. Kita coba memotong kayu. Seperti apa hasil potongannya? Nanti kita akan ganti dulu. Seperti ini yang ukuran 4 in. Juga sudah saya coba, hasilnya seperti ini. Kita pasang yang ada tulisannya di bagian atas. Ini seperti ini hasil potongannya. Kita coba lagi. Seperti ini hasil potongannya. Menurut saya ini sudah lumayan cukup halus. Sudah cepat pemotongannya. Tapi kurang bagusnya ini nempel di tangan semua. Bisa-bisa sampai ke muka. Padahal sudah tertutup. Padahal sudah ditutup ya. Tetap saja masih kena wajah, kena tangan, baju. Oke, sekian video kali ini tentang tes mata gerinda potong buat kayu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat siang.